lu lihat helpat kita itu ya. Sini lu, sini lu, sini lu, sini lu. Ada. Halo semua, kembali lagi di Win Street Channel. Oke, semuanya, jadi di pembaruan pets yang terbaru ini ya, Sofia dari Muntun di sini ada yang menarik, Sofia. Jadi salah satu hero assassin Hellcat ya, Sofia di buff ya, Sofia, dan buffnya ini benar-benar menurut aku OP sih ya, Sofia, mulai dari skill 1, skill 2, skill 3-nya semuanya itu di buff ya, Sofia bisa kalian baca di sini nih. Diperkuat oleh Lord of Abyss, sekarang potion stinger milik Hellcat menjadi lebih mematikan skill 1-nya. Attack slow-nya dari 40% menjadi 90%, gila ya Sofia, dari 40% menjadi 90%. Buff-nya 2 kali lipat lebih ya Sofia. Di sini ada tetapi akan berkurang setelah 1,5 detik katanya Sof. Kemudian skill 2-nya juga di buff, di sini mendapatkan efek baru ya Sofia. Sekarang deadly potion stinger dapat mengaktifkan efek serangan, tetapi tidak dapat menyerang secara kritikal. Kemudian untuk ultimate-nya juga ya Sofia, di sini punya atau dapat efek baru, penggunaan ultimate akan memberikan satu deadly potion stinger. Oke, langsung enggak perlu banyak bacot lagi, kita langsung cobain aja hero Hellcat ini ya Sofia. Oke, kita udah masuk ke dalam game-nya. Sob, ini kenapa tombol gue gede-gede banget sih? Ya ampun, terasa dulu ya, Sob, ya. Oke, ini ngomong-ngomong kita ini hyper ya, Sob, ya. Oke, kita ambil buff dulu ya, Sob, ya. Karena hyper itu di awal-awal wajib banget nge-buff, cok. Tolol kalian kalau nggak nge-buff ya, cok. Widih, kok mirip Hellcat ya buff di sini? Cuman beda warna doang. Sekarang kayak buntutnya ini jadi kayak hitam gitu ya coy, atau perasaan gua aja coy, karena nggak pernah pakai hero ini ya coy, atau memang memang jadi hitam, kayaknya memang jadi hitam buntutnya coy ya. Ah, nggak tahu ya Sob ya. Ini kita dapetin. Oke, kita ambil buff di atas, kita ambil blue buff, red, apa sih, purple buff. Kita ambil semua ya Sob ya, sampai dengan level 4 kita wajib kill satu orang ya Sob ya. Oke, ambil cepet lah bro. Oke. Oh ya, ini ngomong-ngomong Hellcat ini semua skillnya ini debuff semua ya Sob ya. Skill 1, skill 2, ulti debuff semua ya Sob ya. Udah gila ini Muntun cok. Bahkan ini skill 1 nya itu slownya sampai 90%, gak jelas cok. Hero mana ya? Ngapain sih ya? Oke, ini ngomong-ngomong thank you. Apa namanya, build Hellcat ini apa ya coy, enggak tahu gua coy. Kita ikutin defaultnya aja ya Sofia, kampret. Oke, kita farming dulu sampai kaya raya ya Sofia. Ini ngomong-ngomong, di bawah butuh bantuan ya. Di bawah butuh bantuan, kita bantu ya Sofia. Kita matiin lampu, kita lihat slownya sampai 90, enggak bisa gerak coy. Kenapa gua mati sih ya? Aduh, maaf ya Sob ya, tadi terputus, nggak jelas banget ini HP cok. Wah, mati konyol mati ya Sob ya, satu kali doang cuman nggak boleh mati lagi ya Sob ya. Lu beruntung aja lu, siapa sih nama hero baru itu masuk Toret tadi cok. Ntar kita paling dulu cok, paling dulu ya cok ya. Ini semua buff, nggak ada yang setengah apa ya. Julian gak bisa gerak itu. Skill 1, gua pakai skill 1. Ngapain cok? Wah, nggak jelas cok linknya. Parming dulu, wajib banget parming dulu ya Sofia.
Mana ya dia tadi? Kita bunuh dia, cok. Kenapa sih? Lu ngapain, cok, di sini? Lu lihat ya, soalnya lu mau kemana nih? Nggak bisa kemana-mana, cok, ya. Itu slownya sama 90% plus silent, kampret. Ini bakal jadi hero langganan band lagi sih ya, sob, ya. Kalau dipertahanin bobnya kayak gini ya, cok, ya. Oke, kita bunuh ini, kita bunuh. Gue yakin banget ini mati, cok. Bully, ya, silent plus slow. Itu kan gak bisa kemana-mana itu, cok. Cuman yang jadi masalahnya ini, ulti Hellcat ini kelamaan, cok. Masa ultinya sampai 1 menit ya, cok, ya. Kita ambil aja nih, ambil aja. Aduh mati lagi. Apa-apa ya, cok, ya. Gue gitu ya, cok, ya. Rasanya, cok, ya, kita ambil. Ya ampun, ngapain lo kesini, cok. Ini ngomong-ngomong gak ada ulti lagi. Lo ngapain? Gue yakin banget gue menang, cok. Apaan ya, cok, ya. Tartel dapat di kita kan tadi. Tartel dapat, linknya mati. Bodoh tuh gitu, ya. Atau memang Hellcat kita memang jadi OP ya sekarang. Kita memang jadi OP ya, sob, ya. Aduh, bawah kita, ya. Kita ke bawah dulu ya, sob, ya. Kita bunuh dulu ini, cok. Kita pukul dulu aja lah. Kita matiin lampu, kita lompat, gak bisa kemana-mana ya, sob, ya, kalau udah dilompatin skill 1 Hellcat. Kita push aja lah ya, sob, ya. Push dulu, push dulu, push dulu. Dapetin objektifnya dulu. Kita boleh mati lagi ya, sob, ya. Cukup satu kali tadi. Aduh, banyak yang buat sih. Aduh, matilah gua, cong. Gak lihat, cong. Oke, kita udah hidup lagi ya, sob, ya. Itu kampret, kurang ajar itu hero baru tadi, cok. Lihat aja, cok, gua bakal incer terus lu, cok. Gua matiin, kita matiin lampu. Ngomong-ngomong bodoh banget ini. Mati. Satu kali cakar itu langsung sekarat ya, cok, ya. Gila, ya. Ini ngomong-ngomong teman-teman gua nih rajin banget ngebus atas ya, cok. Botak itu. Oke, kita ambil BOD langsung saja biar sakitnya enggak. Oke, kita bunuh aja nih, cok. Nah, ketemu lu anjing. Hehe, lu mau kemana? Mau kemana lu? Ah, apaan sih kayak bot ya anjingnya? Itu memang bot itu, cok. Aduh, nggak nyebrang, cok. Kita ambil dulu ini. Ambil ini kurang-kurang nih. Cuman merk-merk. Jelas mungkin itu yang buat satu ini ya, cok, ya. Kita ambil, ambil semua. Kita ambil. Aduh, ini mati dong. Oke, sapu, santuy, santuy, santuy. Ngapain lu sini? Oke, kita lari. Aduh, jangan sampai tangkap ya, cok, ya. Lu berdua aja lu. Kalau sendirian gua bunuh lu, kampret, kampret. Lu lihat Hellcat kita, cok, ya. Sini lu, sini lu. Sini lu, sini lu. Ada. Tadi gue belum siap aja ya, soalnya diajak by one. Kalau gue udah siap, lu lihat, mati, cok. Gak ada guna itu hero, cok, ya. Oke, paling-paling dulu. Dapetin semua buff sampai kita kaya raya, cok, ya. Ambil buff link aja, apa ya. Luli, gue langsung ya, sekali lompat langsung mati itu musuh. Aduh, nyangkut lagi, kampret. Aduh, bab link dulu, langsung ngapain-ngapain ya, cok. Oke, ulti kita udah dapet. Aduh, jangan sampai ke kotor deh. Mana ya, mana ya, mana. Aduh, bingung gue, cok. Aduh, kabur aja lah, kampret. Aduh, kebuang lah ulti gue, cok. Oke, kita ambil dulu bab. Cuman bab gue kita ambil yang merah aja. Ambil yang merah ya, cok, ya. Kita masih sakit kitanya, cok, ya. Oke. Wah,
cooldown dari ulti gue nih gak ngotak sih ya. Soalnya masa 1 menit cok. Udah level 15 masih 1 menit kampret. Wah ini ngapain sih? Mana dia? Mana ya Yin-nya? Aduh Yin-nya mana ya? Kita kejar ya sob ya. Oke ultinya udah ready. Gue pastiin mati lu cok. Serius. Mana dia? Kabur ya, lu ngapain sembunyi di sini? Gua dendam banget sama lu cok. Gua matiin lu kampret, kampret. Jadi ulti gua ready sini. Gua bisa ambil sini nih. Ambil aja. Aduh mati sama torret cok. Oke untung masih selamat ya cok ya. Lu level kedua ya cok ya. Sekali dua kalinya terlangsung hilang musuh ya cok ya. Ini benar-benar 90% loh slow nih cok. Hampir 100% cok. Hampir gak bisa gerak sama sekali. Aduh keborong lagi. Langsung hilang ya cok ya. Udah gila Elkat sekarang cok. Oke kita ambil juga ini cownya. Tadi cok dia baru level 8 loh. Gak mungkin dia bisa ngalahin kita cok ya. Luli berapa kali garuk, dua kali garuk langsung hilang cok. Wah jadi zikim banget nih ya cok ya. Oke. Mana nih? Culik gua dong. Gak berani ya cok ya. Lu ngapain masih maju cok. Gua tadi belum siap aja. Mau kabur kemana nih? Gak boleh lah pulang ya cok ya. Udah gila sih Elkat sekarang bakal jadi langganan bench ini. Silent kan gak bisa dia menang gua. Kasih gua lah. Waduh handsome ya cok ya. 20 kill ya ampun ya. Oke sob, nah jadi itu dia ya sob ya, Hellcat yang baru di bab ya sob. Udah gila sih ya sob ya. Aku rasa sih kalau Muntun pertahanin bab ini bakal dipakai terus ya sob ya hero ini. Karena sekarang ini hero Hellcat ini benar-benar gak pernah muncul ya sob ya. Baik di rank klasik maupun dimanapun ya sob ya. Gak kayak dulu loh. Kalau dulu kan itu Hellcat tuh langganan ban ya sob. Benar-benar di ban terus ya sob ya. Kalau sekarang gak ada yang mau pakai cok. Ini mudah-mudahan dipertahanin yang babnya kayak gini ya sob ya. Slownya sampai 90% itu udah gila ya sob ya. Gak bisa gerak sama sekali tuh musuh ya sob ya. Menurut kalian gimana sob? Kalian bisa cobain di event server untuk hero bab Hellcat ini ya sob ya. Oke sob, mungkin video ini sampai di sini saja dulu. Semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like video ini, kemudian subscribe juga channel ini, komen di bawah, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya sob ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.